Jadi, kalau mau cari otet, jangan pas di sarang situ, bos. Kalian harus carinya di bawahnya. Nih, cara cari otet yang benar dan baik. Dan tidak merusak lingkungan. Iya. Dan pakai jaring, jadi tanahnya enggak tergerus. No. Tidak merusak lingkungan, bros. Tempatnya masih alami banget. Yang diambil otetnya doang, enggak sama tanahnya. Iki, bos. Tempatnya masih asri banget nih. Ikan tawes aja gue banyak banget di sini. Dari tadi nenggakin terus di samping si bapak. Tuh. Tadi saya udah nyari, bos. Tapi alatnya nyemplung. Jadi saya jadi saya nggak bisa nyari karena tanahnya agak-agak keras, bos. Buat alasan korban. Sendok semen saya hilang, harus beli lagi buat nyari otet nih. Nah, ini bos nih, sarangnya, sarang otet kayak gini. Tuh, ini sarang otetnya nih, banyak tuh, dari ujung sana sampai ujung sini nih. Itu sarang otet melulu. Jadi, kalau mau cari otet, jangan pas di sarang situ, bos. Kalian harus carinya di bawahnya, di bawah sarang itu. Di bawah air sini nih, biar nggak merusak. Nggak merusak sarangnya, karena ini sarang ini, bos. Kalau misalkan dirusak, nanti lama-lama habis. Kalau kita ambil dari bawah nih, tanahnya, dia nggak bakalan habis. Tetap terjaga, bos. Oke, kita lanjut cari otet. Target 6 apa, pak? 6 gelas. Target 6 gelas aqua karena ada 6 orang yang pesen, bos. Maknyos. Orang kena jalan. Gimana? Baungnya, ya kan? Iya. Jalan kan rata jatuhnya. Nih, bos. Iki, bos. Cari otet. Pokoknya enggak orang kena jalan. Gimana? Baungnya, ya kan? Iya. Jalan kan rata jatuhnya.